Kodim 1801 Manokwari terus melakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan pengetahuan, keterampilan serta sikap dan perilaku jajarannya guna mendukung tugas pokok satuan yang adaptif dengan realitas masyarakat di wilayah teritorial binaannya. Markas Komando Distrik Militer 1801 Manokwari, Kodam 18 Kasuari menggelar capacity building atau peningkatan kemampuan pengetahuan, keterampilan, serta sikap dan perilaku jajaran. Program inovatif Kodim tersebut diapresiasi positif Pangdam 18 Kasuari, Mayor Jenderal TNI Inyoman Cantiasa. Kegiatan yang menghadirkan para narasumber berkompetensi asal Jakarta ini diharapkan dapat berkontribusi positif dalam mendukung tugas pokok satuan, khususnya peningkatan kemampuan komunikatif para babinsa dan danramil yang adaptif dan peka terhadap realita masyarakat, wujudkan kondusivitas Kamtibmas di wilayah teritorial binaannya. Dalam rangka menunjang tugas pokok Satuan Kodim 1801 Manokwari, tentunya kami ingin meningkatkan capacity building daripada babinsa maupun para danramil yang berada di jajaran kami. Maka kami mendatangkan tim dari Jakarta itu untuk meningkatkan kemampuan komunikasi sosial ataupun skill communication dalam hal ini, agar para babinsa tidak lagi menggunakan ataupun dapat menggunakan metode-metode yang lebih adaptif dengan kondisi masyarakat saat ini. Tentunya ke depan diharapkan akan memiliki kemampuan komunikasi sosial dengan masyarakat yang lebih baik, dan masyarakat lebih dapat menerima ataupun bekerja sama dengan kami untuk menciptakan kondisi Manokwari yang lebih baik dan kondusif. Anggreni Sumpung, CWM Channel.